mengenai penularan virus Zika, adakah anda membuat langkah-langkah pencegahan? Saya buat gotong-royong kat kawasan rumah, buang air yang bertakung dekat dalam pasu bunga, buang sampah-sampah yang macam boleh menakung air, lepas tu letak ubat untuk bunuh nyamuk. Saya ada melakukan beberapa pencegahan seperti menggunakan kelambu dan juga ubat nyamuk. Sebagai pelajar, saya sendiri jaga kebersihan bilik kan, tuan-tuan. Lepas tu, samping tu kita jaga keluaran, bukan kata, maksudnya kita kena cakna lah, kan? Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita kena, benda ni kena kerjasama juga. Bukan kata hanya seorang aje, kena point kepada seorang. Saya jaga kebersihan sekitar rumah, termasuk dalam rumah saya. Yang pentingnya saya selalu peka macam air bertakung, sampah sarap. So key is kita kena make sure tak ada satu pun dalam kawasan sekitar kita yang mempunyai tempat-tempat membolehkan air bertakung. Selamat petang dan salam sejahtera, anda bersama saya dalam meninjau reaksi masyarakat terhadap langkah pencegahan virus Zika. Adakah masyarakat mengambil inisiatif terhadap pencegahan virus ini? Rata-rata masyarakat memang mengambil berat terhadap isu ini, namun tidak kurang ada juga yang bersikap sambil lewat untuk mencegah virus ini. Oleh itu, masyarakat perlulah meningkatkan kesedaran terhadap masalah ini. Saya Resti Juli, MCTV. Okey, soalan saya untuk Cik, wajarkah hukuman urutan dilaksanakan kepada pelajar sekolah? Bagi saya wajar, sebab kalau merotan tu untuk memberi pengajaran, dia wajar. Tapi kalau merotan untuk memuaskan hati, tak. Itu je.